Pokemon tadi ya, mana ini dia. Kita coba build. Hah. Dia battle-nya langsung seperti itu, teman-teman ya. Jadi nggak ada kayak pencet. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain yaitu bermain bukan bermain sih, tapi review Pixelmon tapi yang lebih ringan, teman-teman. Wah, apa emang ada? Ya ada dong. Ini dia adalah Pixelmon Pack Cube ya, atau Pixelmon yang versi cube-nya ya, enggak versi kayak lebih detail gitu loh, tapi lebih kayak agak ke kotak gitu loh. Tapi ini juga bisa battle loh, teman-teman. Nah, oke, penasaran? Dan juga ini ringan banget tuh, teman ya. Ini kapal ukurannya tuh cuma sekitar 50 MB lah, enggak besar kayak 200 400, enggak, cuma kecil banget ya. Oke, sekarang kita pertama kali respon kita bakal ada di atas Poke Center ya. Nah, dia Poke Center-nya. Poke Center-nya dari kayu. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ini adalah contoh dari Pokemon-nya itu. What, kok enggak ada namanya? Oke. Kita cari dulu teman-teman, yang mana pintu depan ya. Pintu depan. Aku mau cari pintu depan. Oke, ini kok namanya enggak ada ya? Kok kayak itu ya. Bentar, kita cari pintu depan. Nah, ini dia pintu depannya, teman-teman. Kita masuk. Nah, di sini kalian bakal ada chest, ada Pokeball. Nah, terus ada ini komputer. Ini ada buat kalian buat apa tuh? Buat kalian ya heal ya. Ini namanya Nur Sejoy. Oke, sekarang kita pilih dulu Pokemon kita pertama kita ya. Oke, Pokemon starter. Di sini ada Bulbasaur, ada Charmander, ada Squirtle, ada Chikorita, ada Cerdanoquil, ada Totodile, Draco, Totik, Mudkip, Twitwick, Chimchar, Piplup, ada Sneffy, Tepig, ada Oshab, Chispin, ada Fennekin, ada Prekin, Rowlet, Litten, Profilo, Grokey, Skarbani, dan juga Scobel. Aku bakal milih Prekin, teman-teman. Ya, itu adalah katak ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat kan, nanti bakal dapat a bag. A bag ya kan? Dapat bag. Bentar ya. Nah, dapat bag ya kan? Cuti Proki. Di sini ada dapat Pokecube 10 dan ada Pokewatch ya. Sekarang sih ada chest, ini chest ya teman, ini ada chest. Nah, bukan, ini ada trade, maaf ya aku typo. Itu bukan chest ya, tapi itu udah, aduh maaf, kepentok ya karena aku bermainnya di kreatif jadi kepentok gitu ya. Oke, di sini kalau kalian nggak mau dengar musik, kalian bisa turun ke bawah. Terus kalian matikan musiknya di sini ya. Mana ya? Di mana musiknya ya? Musik itu di sekitar sini ya. Nah, ini musik sini ya teman. Jadi kalau kalian nggak mau dengar musik, kalian bisa matikan. Jadi kalian nggak bakal dengar musik dari ala-ala Pokemon gitu loh. Jadi terserah kalian aja sih maunya gimana. Nah, oke. Sekarang kita coba keluarkan Proki kita. Nah, oke, sekarang kita coba keluarkan. Caranya tinggal mudah saja, kita build aja. Nah, dia bakal keluar. Ini dia Proki, teman-teman. Nah, ini dia Proki. Oke, bisa sendiri ya. Oke, wow, kecil banget ya. Tapi ini nanti kalau bakal berubah jadi gede banget loh. Oke, nah untuk masukannya kita coba dulu escape dulu. Kita ke option, kita ke control, teman-teman. Kita ke bawah sini. Kita bakal coba lihat dulu ya. Creative mode, Pokecube, move, Mega Apple. Wah, ada Mega Apple. Apple dong. Kepo dong. Oke, ada Mega Apple juga, teman. Di sini ada Pokemon Dawn Attack. Dawn, nggak tahu tuh apa tuh. Terus to evolution, rate speed up. Untuk masukinnya, apa kita perlu kita build lagi? Oke, sini ada guarding, following, dan juga pokestop. Untuk cara masukinnya, aku kurang paham di mana. Oh, pencet R ya. R kalian lepas dulu. Terus untuk masukinnya pencet R ya. Nah, itu nanti bakal masuk. Oke, kita keluar dulu. Kita coba battle dengan Pokemon tadi ya. Mana ini dia? Kita coba build. Dia battle-nya langsung seperti itu, teman-teman ya. Jadi nggak ada kayak pencetan gitu loh.
Jadi bakal lebih mudah kan, gak terlalu ngelag juga, tapi gak mengurangin rasa bosan kalian ketika bermainnya ya. Nah, tiba bertarung seperti itu, terus serang dan menang teman. Oke, begitu mudah kan? Kalian juga bisa melepas dia buat mengikutin kalian dalam bermain, dalam survival ya. Bentar, seperti ini. Nah, dia bakal ngikutin kita. Tapi kasihan sih kalau dia ngikutin kita teman, karena tubuhnya kecil ya kan. Nah, itu ada, coba kita lepasin. Kita lepasin dulu. Nah, ayo ikutin aku sini. Dia bakal following kita kan. Nah ya kan, kalau kita deketin suatu Pokemon, dia bakal nyerang gak? Enggak ya, kita cuma bisa pencet build, dia bakal nyerang gitu. Kita pencet build ya, bisa gak? Oh gak bisa ya, pencet build gak bisa ya, man, gak bisa pencet R. Karena tadi tulisannya itu right, gak tahu pencet right apa. Kalau kalian gak bisa ya, kalian tinggal pencet R aja. Terus kalian deketin, terus kalian serang deh. Boom, nah dia bakal serang, man. Oke, wow, OP banget ya punya kita ya, man. Nah ya, jadi kayak begitu aja teman. Nah, bisa berevolusi ya. Oke lah tuh. Nah, mantap banget teman. Oke, sekarang aku mau coba review Pokemon-nya ya. Oke, bisa enggak ya? Di sini kita coba, kita geser sini teman. Nah, di sini ada Touch Mode, Pokecube. Ada Pokecube juga. Oke, ini ada Master Ball buat nangkap Pokemon ya kan. Ada Berries, ada Pokecube Block. Oke, kalau di Touch Mode ini apa ya? Kayak Ender Bag. Oh, tas ya. Kalau di sini, wow, ada Mega Evolution juga, teman-teman. Oke, kita coba cari Rare Candy. Rare Candy mana? Oke, ini ada Rare Candy. Kita ambil banyak. Kita mau coba evolusi Pokemon kita ya. Oke, kasih. Terus. Nah, sekarang udah L1 untuk evolusinya. Tadi kan ada tulisannya kan untuk revolusi kita pencet apa tadi ya? Untuk evolusi evolusi to bewet terhentikan. Terus buat evolusi apa ya? Apakah kita pencet M? M ya? Kita belum ngasih Mega. Tapi kok dia belum berubah? Bentar. Ini yang kukasih kan Rare Candy kan? Bukan Bad Candy dong. Waduh, salah dong teman. Ternyata itu adalah buat nurunin level Pokemon kita, bukan Rare Candy ya. Wah. Aku salah kasih dong, maaf. Terus candy-nya mana ya, Rare Candy? Ini ada ya Mega Ring ya, dan juga bisa kalian Apple ya. Mana Rare Candy kita? Wah, aku nggak nemu Rare Candy teman. Oke, Rare Candy. Mana teman-teman? Aduh, maaf banget. Aku malah ngasih yang nggak bagus ya, yang jelek ya. Candy. Wah, kita cuma ada Bad Candy teman-teman. Wah, kita malah ngasih yang jelek ya, maaf banget teman-teman, nggak kebaca aku tadi. Oke, untuk evolusi ini banyak banget sih ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, ada Latios Mega, Mewtwo Mega. Apakah untuk spawnnya sama saja teman-teman? Kita coba ya, poke spawn Mewtwo. Oh, ternyata nggak bisa ya teman, kita nggak bisa poke spawn, berarti beda komennya. Lo kok mati? Mati. Masuk. Kok dia ini Bad Candy teman-teman, ternyata ya. Aduh, aku salah dong, salah ngasih. Bagaimana buat ngevolusi dia? Enggak ada dong. Cuma ada revive, XP share, back, but ge. Ya enggak ada teman-teman. Kita enggak ada buat item ya, maaf ya teman. Oke, seperti itu ya. Tapi untuk munculkan Pokemon-nya aku belum tahu. Nanti mungkin kalau kalian mau, nanti aku bakal coba cari tahu, dan nanti bakal coba review-review Pokemon lain ya. Oke, mungkin teman-teman video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Oke, bye-bye. Selamat mencoba. Dah.